Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saib Sehat. Gimana nih kabarnya hari ini? Insya Allah, Saib Sehat semua. Sehat walafiat ya. Amin. Saib Sehat, orang tua mana yang tak ingin putra-putrinya tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha? Anak yang soleh adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai harganya, baik dunia maupun akhirat. Dari anak solehlah antara lain orang tua akan mendapat aliran pahala yang abadi. Namun, orang tua mana yang gak akan panik kalau anaknya sakit apalagi kalau masih bayi? Kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, biasanya anak-anak sering banget terkena flu, demam, dan batuk. Nah, Saib Sehat sebagai orang tua harus tahu nih tindakan yang tepat untuk menangani anak yang sedang sakit. Ada beberapa tips nih, Saib Sehat. Apa saja sih yang harus dilakukan kalau anak tiba-tiba mengalami demam? Pertama, mendorong anak untuk minum banyak cairan. Biasanya ketika anak sedang tidak enak badan, apalagi demam, anak malah tidak mau makan dan minum. Sedangkan ketika anak sakit, dia butuh banyak cairan, karena cairan dalam tubuhnya akan cepat hilang karena berkeringat. Yang kedua, jangan tutupi anak dengan selimut tebal. Cukup kompres dengan air hangat, konsumsi makanan hangat, dan biarkan anak tidur dengan tenang. Oh iya, Saib Sehat, udah tahu belum kalau cara mengatasi anak dan bayi ketika sakit berbeda loh? Biasanya anak sudah bisa bercerita apa yang dia rasakan. Tapi kalau bayi, gimana caranya mengatasinya ya? Nah, beda dengan anak-anak yang mungkin sudah di atas usia 7 tahun ya atau 8 tahun, dia bisa bercerita bahwa kondisi dia kurang enak ya, panas atau demam. Nah, tapi pada bayi ini biasa ada beberapa cara, tips yang harus dilakukan. Jadi setiap misalnya orang tua habis memakaiin pakaiannya atau membilas dia dengan air hangat atau air biasa, nah itu lakukan pemijatan dari telapak tangan dan telapak kakinya. Udah gitu yang sering sekali terjadi pada bayi atau balita. Ya, yang sering terjadi pada bayi atau balita itu adalah sumbat di saluran pernapasan, di dua lubang hidung. Nah, kalau zaman dulu, orang tua biasa sering menghirup atau menyedot ya dua lubang hidungnya sehingga kotoran atau slime itu keluar. Nah, tapi sekarang kita bisa mengajarkan kepada ibu di rumah atau orang tua, bunda di rumah. Nah, itu dengan dua jari tangan bunda, nah itu menekan di sekitar hidungnya. Nah, itu melakukan penekanan seperti ini, muter, nanti slime itu akan keluar. Nah, artinya pada balita juga yang belum bisa mengeluarkan slime bisa dibantu dengan dua jari bundanya, insya Allah. Sip, udah gak bingung lagi kan, Saib Sehat dan para orang tua di rumah? Gimana cara menangani bayi yang sakit? Eits, ada satu lagi nih, Saib. Tips mengatasi bayi yang sakit. Ya, tindakan yang khusus ketika bayi sedang sakit yang penting adalah membuat aromaterapi di malam hari. Nah, membuat aromaterapi di malam hari ini berefek supaya rileks anak dan enak tidur, nyenyak tidur. Karena kasihan kalau anak bayi itu biasa sulit tidur, nah maka dibuatlah aromaterapi. Jadi, kalau para orang tua tidak bisa dan takut untuk memijat bayi, membuat aromaterapi bisa dijadikan salah satu opsinya, Sahib. Saib Sehat, setiap umat muslim diwajibkan memakan makanan yang halal dan sehat. Maka, makan makanan organik adalah salah satu makanan sehat yang sangat dianjurkan di dalam Al-Quran. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tanaman buah dan sayur-sayuran itu sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing tempat. Maka, anak yang rajin makan buah akan bagus perkembangan otaknya. Selain itu, mengkonsumsi buah ini secara rutin juga baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Cocok banget kan untuk masa pandemi seperti sekarang? Jadi, Saib Sehat ala Nabi, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan banyak kemudahan bagi manusia untuk menjaga kesehatan, makanya tidak boleh kita sia-siakan ya, Sohib. Karena raga dan jiwa kita ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita dan harus terus dijaga kesehatannya. Nah, jangan kemana-mana ya, Sahib. Setelah yang satu ini, masih ada informasi-informasi yang pastinya unik dan bermanfaat lainnya. Tetap di Sehat ala Nabi.